Bendungan Ketro Tegak Berdiri mengalirkan air untuk kehidupan masyarakat desa dari waktu ke waktu. Bendungan ini menjadi saksi hidup bagi masyarakat di sekitarnya. Bendungan Ketro dibangun pada tahun 1975 sampai 1984. Bendungan Ketro Tegak Berdiri di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bendungan Ketro bermanfaat untuk irigasi seluas 400 hektar, perikanan dan pariwisata. Bendungan Ketro dikelola oleh unit pengelola bendungan 3 di BBWS Bengawan Solo. UPB bertugas dan berwenang untuk memonitor kinerja operasi dan pemeliharaan dari masing-masing bendungan di wilayah Sungai Bengawan Solo. Dalam melaksanakan operasi pada bendungan BBWS Bengawan Solo, bekerjasama dengan instansi provinsi dan kabupaten. Nama saya Fajar Puji Nugroho, selaku Kepala UPB 3 BBWS Bengawan Solo. Tugas utama kami meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bendungan di UPB 3. Saat ini kami dibantu oleh Kepala Satuan Operasi dan Kepala Satuan Pemeliharaan. Kepala Satuan Operasi sendiri memiliki tugas utama terkait operasi dan pemantauan bendungan. Kemudian Kepala Satuan Pemeliharaan bertugas untuk pemeliharaan bendungan serta pengamanan kawasan bendungan. Nama saya Arif Nugroho, selaku Kepala Satuan Operasi UPB3 BBWS Bengawan Solo. Tugas saya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nama saya Bambang Murwanto, selaku Kasat Pemeliharaan UPB3 Berbesar Wilayah Bengawan Solo. Tugas saya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi terkait pemeliharaan dan pengamanan kawasan bendungan di wilayah UPB3. Sebagai pembantu atasan langsung, saya bertugas merumuskan kebijakan pengelolaan bendungan dan membantu melakukan pembinaan kepada UPB dan petugas, kemudian melaksanakan koordinasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait, dan memberikan arahan, memberikan pembinaan, menyiapkan operasional bagi unit pengelola bendungan yang didukung langsung oleh Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Bendungan Ketro diantaranya adalah penanaman tanaman produktif pada Greenbelt Waduk, kegiatan rutin kerja bakti masyarakat, dan pelatihan usaha mikro pasar tradisional. Maturity Matrix UPB 3. Untuk kebutuhan air irigasi Ketro selama ini tercukupi dengan baik. Hasil petani cukup puas, memuaskan. Bendungan Ketro dengan beragam manfaat semoga bisa menghidupkan masyarakat di sekitarnya, baik hari ini atau di masa mendatang. Sugeng rawuh di Bendungan Ketro.